Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Masih pagi tapi saya udah cantik dan Agus ganteng. Dan Mika, Mika juga ganteng tapi dia masih sibuk. Karena hari ini Theo punya hari yang sangat, ya buat kami sedikit besar. Karena dia ikut lomba azan lagi, karena tahun kemarin dia juga ikut lomba azan tapi ini di sekolahan, dari sekolahan. Dan sekarang hari ini dia ikut lomba di antara semua sekolah di Jawa Barat. Dan dia sendiri ya dari sekolahan dia. Dia udah di sekolah dan dia mau pergi ke Islamic Center di Cirebon sama usnya. Dan bentar lagi kami juga ke sana karena bentar lagi dia mau mulai. Tapi kapan kami tahu hasilnya? Nanti. Tapi saya udah bangga banget dia ikut lombanya. Dan dia juga latihan udah beberapa minggu kemarin sama usnya dan di sini juga sama Agus. Jadi sekarang saya sangat penasaran gimana ya dia berubah azannya, karena saya masih ingat dari tahun kemarin dia masih ya malu dan sangat cepat, dan saya harap sekarang dia udah lebih apa ya, bisa lebih panjang. Nah ini Mikael udah ganteng kan, pakai peci, pakai baju muslim, baju koko. Jadi sekarang kayak juga mau ikut lomba nggak? Bisa azan nggak? Coba azan. Mah masuk. Gini. Oke, ayo. Kita pergi. Mika, come. Yeah. And the hand. Come, Mika, here, come. Come on, the hand. Mama, nanti kalau di ikan nanti jatuh. Ah, kayak gitu. Jadi ini The Islamic Center Cirebon. Udah. Nine. Oh nine, but we are too late now. Don't tell me we are too late. Oke, jadi saya cepat banget, tapi mereka bilang lagi latihan, jadi mungkin dia harus lagi. Tapi udah dengeran bagus kan? Ya, lumayan lah. Lumayan. Alhamdulillah. Was der Theo? Da vorne, ja, da vorne auf der Bühne. Oh mein Gott, der kleine Mann. Oh Gott, auf so einer großen Bühne. Vor einer Kamera mit Mikrofon und allem drum und dran. Meine Güte, das ist ja unfassbar. Möchtest du auch mal auf die Bühne und Adan machen? Ja, möchtest du auch mal? Ja. Tapi ini panggung besar banget ya. Dan sebenarnya ya kalau berdiri di depan dengan kamera, dengan mikro, dan banyak orang-orang yang nonton. Mungkin dia udah selesai, nggak tahu. Tapi udah suaranya udah habis. Hey my Schatz, hast du voll gut gemacht? Like ein mein. Udah selesai apa belum? Oh, belum lagi latihan. Iya, diambil gambar yang paling baik. Oh iya jadi, iya, iya. Jadi ntar diulang-ulang paling bagusnya. Hast du noch Stimme, mein Schatz? Okay. Udah berapa kali? Dia Mama, harus. Mama, udah oh, dua kali ya. Baru mulai. Dia trinke es mal. Ya. Theo suka sama salat. Iya. Nanti kalau masuk. Dia juga mau ajan. Mama nanti kalau masuk. Sepatu namanya salam. Iya. Und bist du aufgeregt, Theo? Nee, ne? Alles cool. Bist du müde? Bist du ein bisschen müde? Nee. Sieht voll schick aus hier mit deinem Hütchen. Wie heißt das, Patsy? Bukan. Wie heißt das? Und wie heißt das hier? Was ist das hier? Was hast du da an? Jangan lupa tarik napas ya. Udah siap belum? Mana senyumnya? Kan, kalau senyum gitu. Kalau menang dapat apa? Sepeda. Sepeda. Nanti ibu yang kesana ke Bandung, kalau menang nanti didampingin sih. Iya. Kalau menang ke Bandung kita. Kalau menang ke Bandung nanti Theo. Yes.
Iya. Udah pernah ke Bandung kan, Tio? Udah ya. Ya, udah selesai. Pulang ke sekolah. Theo, gehst zurück zur Schule jetzt, ne? Bist du glücklich? Bist du stolz auf dich? Ja, ne? Erster Platz, Theo. Ada. So, Mikael masih mau main ya, karena di sini ada apa ya? Tempat bermain. Ada sekolah. Dan Mikael mau main dulu. Sebelum pulang. Balik lagi, warum denn? Ach, du wolltest... Oh, ja, 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 natürlich, okay. Was denn? Nimm die da im Schatten. Hinter dir, die im Schatten. Ja, hier ist kalt, guck mal, hier. Fühl mal, fühl mal. Fühlen. Ja, so, nun komm. Okay, habe ich ihn in der Mauer. Balik lagi, balik lagi. Ah. Mikael, wo willst du hin? Wo gehst du hin? Da dann. Da dann? Wo denn? Oder hier? Bist du hier da denn? Was denn? Was ist das denn? Was hast du da? Eine Ente. Dann geh mal bezahlen. Yay, das für die Mama. Dankeschön. Ja, 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 Mama macht auf. Baru pulang dan. Halo. Dia lagi di sekolah. Dan ya, sebenarnya saya pikir yang terakhir juga tidak 100% yang dia bisa bagus. Mungkin karena nervous juga ya. Nervous dan dia juga apa distracted. Yeah. Dari saya sama Mikael karena Mikael sedikit dari saya harus pergi dan mungkin dia lihat ke sini ke sana ke sana. Nyari mama. Mama. Ya nyari mama. Tapi udah bagus sih. Mama. Ya untuk vokal udah bagus kan. Ya untuk vokal udah bagus udah jelas. Kucing mau makan. Iya. Aduh. Tapi ya nggak apa-apa.
ya bagus juga buat dia bisa. Ya mental buat mental dia nanti kedepannya. Dan tadi juga Theo ditawarin lagi untuk ikut lomba hafalan surah ya kalau nggak salah. Tapi ya. Dia nggak mau. Tapi dia nggak mau, mungkin abis ini. Ya. Soalnya kan tadi pas lagi lomba azan, jadi dia kayak ngerasa aduh ini aja belum selesai, yeah. Kalau udah ada lomba. Mm. Tapi insya Allah kayaknya dia bakalan ikut tanggal 23 ya. Mm-mm. Tanggal 23 di Jogja. Jadi insya Allah nanti kita coba tanya lagi sama Theo apakah dia mau ikutan lagi di Jogja? Mm-mm. Oh, Jogja Mall. Jogja Mall bukan Jogja. Jakarta. Bukan Yogyakarta. So, okay guys, nah, segitu aja sih hari ini ya. Kita tadi juga cukup. Tapi yang terakhir juga yang paling bagus usnya bilang yang pertama sedikit apa? Tadi katanya yang pertama itu dia nervous banget. Mm-mm. Terus yang kedua mungkin suaranya pecah ya, serak. Mm. Terus yang ketiga ini udah ya bagus, udah lumayan lah. Jadi ya dia udah cukup berani sih kalau kata saya, udah oke okay juga ya, yeah. udah banyak latihan juga ya. Iya, yeah. Dan ada juga banyak apa anak-anak yang lain yang juga ikut lombanya tapi dengan hal yang lain. Jadi ada kelompok joget, ada yang dengan surat dan mereka juga wah bagus banget ya, ada juga anak-anak yang sangat kuat. Jadi ya kami harap dia setidaknya dapat apa juara satu lah pastilah. Ya udahlah, minta sepeda. Oke, jadi kami mulai dengan hari kerja ya, abis ini kita lanjut kerja, lanjut packing lagi karena banyak juga orderan hari ini parfum ya, nggak sampai kita sibuk ya, nggak ada sama sekali. Baru ada satu tadi pagi sih orderan, dan mudah-mudahan nanti siang ada lagi. So, jika buat kalian jangan lupa juga ya yang mau premium parfum quality, nggak usah ragu-ragu, langsung beli aja Figus Club official di Shopee atau TikTok ada ya. Dadah. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.